panggil mama. Nah, ini gue udah sama Om Rikonya nih. Ini Om Rikonya nih. Ya Om ya. Jadi ntar kita bakal ngobrol-ngobrol, nemenin beberapa menit ke depan, nanyain tentang kegiatan Om Riko. Okay. Lo kalau misalnya skateboard, lo harus tahu dia juga. Selain nonton instrumental, kalau satu angkatan nggak sih Om? Ya. Satu angkatan. Duluan gue sih. Duluan lo ya. Tahun juga. Berarti lo angkatan Om Suri. Wow. Ketuaan nih. Ketuaan. Ketuaan dia. Barengan lo siapa barengan lo? Naren, Naren. Naren di masih baru sih. Masih baru ya? Lu gua lebih ke anak-anak kampus jadi. Oh gitu. Si Mambeng. Oke. Terus si ini dolar. Dolar cuman beda geng dia Nap Timur. Oh, kalau satu angkatan juga sih mereka. Kita kan Senayan. Lu Senayan ya? Berarti pintu satu ya? Iya. Pintu satu ya. Berarti angkatan awal lo? Untuk di Senayan sih boleh di awal, tapi sebelumnya sih angkatan di Suri masih ada. Oh. Buat lo yang penasaran, ntar dengerin aja di WTF, What The Fun, Spotify tentunya audio doang, ya kan? Ini sih teasernya aja. Ini ada anaknya nih, siapa namanya anaknya Om? Wah kabur dia, dikabur tuh. Ini siapa tuh, namanya anaknya siapa nih? Shakira, yang satu lagi yang cowok tuh. Deki, nih berarti lo nerusin ya? Nerusin lo Om ya? Main skateboard juga? Pengennya sih dia. Dua-duanya? Pengen, dua-duanya pengen main dia tanya. Berarti kayak anaknya Seruntul nih? Si ya. Lea ya? Keke. Kele. Yaudah kalau gitu nanti lo pantengin aja. Bakal rilis kayaknya besok. Nih malam ini gua ngobrol dulu. Oke. Okay. Thank you, Om Riko. Sehat pokoknya. Sukses terus. Amin. Om Ton, gue udah cobain nih trek jahanam lu. Anjing tinggi banget Ton. Gila. Kemarin gue liat anak lu nih turun dari sini nih. Tuh. Gila. Berarti keren juga tuh anak lu ya. Kayaknya anak gue bakal nerusin nih. Dia bakal main kayaknya. Ya. Yeah. Yeah. Buat lu yang pada penasaran, langsungnya datang ke Sektor 1 ada di Bintaro. Tuh. Ini buka 24 jam. Kalau lo kuat main aja sini nih. Tuh. Paling enak main malam karena sepi. Tuh. Oke, kalau gitu gue pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye, peace yo. Boom. Nih gue mau nyobain lagi nih, tail drop nih. Anjing udah lama banget tail drop. Thank you.
Nah, jadi hari ini gue bakal ada liputan bareng sama Om Rico Opa. Ini gue udah di sektor expert something lah. Pokoknya ini pernah ada di liputan gue sebelumnya di Arabic, anak Regis Peak. Tapi kali ini gue masukin di WTF, What the Fun. Sekarang tempatnya udah kayak gini nih. Ya kan? Waktu pertama kali gue kesini, ini tempatnya nggak kayak gini. Sekarang udah, wow, udah jadi gini sekarang. Ya kan? Sekolahannya Om Tony Seruntul, cuma hari ini gue janjian sama Om Rico Opa, salah satu living legend juga di Indonesia. Nah, gue udah kelar liputan sama Rico Opa, sekarang masih di sini stay sama nih yang pada makan nih. Masih pada main tuh. Iseng-iseng coba mau main lagi, ya kan? Satu tahun berapa terakhir main? Modal nekat doang itu. Dapat. Masih bisa. Masih bisa. Nah, ini salah satu yang bisa dikatakan murid sekolah ya. Nah, kayak gini. Jadi mereka. Berarti lo murid sini bro ya? Enggak. Bukan murid sini ya? Gak. Tapi tinggal daerah sini? Kerja daerah sini. Jadi oh lo kerja? Anjir, muka lo baby face banget. Gue kira anak SMP. Bro, main skateboard udah lama? Dari 2013. 2013. Nama siapa nama? Cuti lama, jadi udah kaku lagi sekarang. Oke, okay, nama? Abi. Abi, oke. Okay. Ini Abi ada di tempatnya skateparknya Om Tony Seruntul.
gue lagi mau ada liputan sama Om Riko Opa. Oke. Di luar. Oh. Ah, ini gue ngambil teaser-teasernya dulu buat di Instagram. Oke. Ya thank you bro ya. Sorry ganggu. Lanjut deh. Nyobain tail drop dari sini.